Porda Nusantara melaksanakan vaksinasi gotong royong yang digelar di area mes kantor distrik SMMS pada Selasa 27 Juli 2021. Pelaksanaan vaksinasi juga melibatkan seluruh mitra kerja yang bekerja sama dengan Pama Persada Nusantara, distrik SMMS, dan juga PT Supra Bari Mapanindo Mineral selaku pemegang izin kuasa pertambangan PKB 2B. Kegiatan tersebut juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Barito Utara. Adapun agenda vaksinasi yang dilaksanakan selama 3 hari dari hari Selasa hingga Kamis. Deputi Project Manager PT Pama Persada Nusantara, distrik SMMS, Frans Simanjuntak menuturkan, vaksinasi gotong royong merupakan aksi nyata pihak perusahaan dalam mendukung program pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 melalui program vaksinasi gotong royong atau VGR yang bekerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan Kimia Farma Muara Teweh. Menurut Frans Simanjuntak, seluruh karyawan yang akan mengikuti VGR juga dijadwalkan mengikuti rapid antigen terlebih dahulu, sehari sebelum pelaksanaan vaksinasi. Jumlah vaksin tahap pertama akan diberikan sebanyak 2.000 dosis untuk karyawan PAMA dan mitra kerja sebanyak 1.000 peserta karyawan. Diharapkan selama kurang lebih 3 hari ini dapat berjalan dengan baik serta dapat membantu pemerintah dalam mengurangi beban biaya untuk penanggulangan COVID-19. Ketua Pelaksana Vaksin Gotong Royong yang juga selaku Departemen Health HCGS, Tony Kristiawan menyampaikan, program vaksin ini dilaksanakan oleh PAMA Group sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab perusahaan untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, maka seluruh karyawan memiliki antibodi yang kuat, sehingga diharapkan karyawan dapat menjadi produktif dan sehat serta tetap menjaga protokol kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara, Siswandoyo, mengapresiasi pihak perusahaan yang telah mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi seluruh masyarakat, terutama di lingkungan perusahaan. Dari Barito Utara, Mardedi Syarbani melaporkan.